Lesti bakal borong 3 penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2021. Inilah permintaan Lesti kepada seluruh fans Lesti Lovers dan Leslor Lovers. Malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua fans. Salah satunya fans Lesti Bilar, yaitu Leslar. Pasalnya, malam ini Lesti akan bertarung dengan peserta lainnya untuk meraih penghargaan dari Indonesian Dangdut Awards 2021 yang diselenggarakan oleh televisi Indosiar. Malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2021 atau IDA 2021 merupakan ajang penghargaan bagi para insan dangdut terbaik tanah air yang akan live pada jam 20.00 malam hanya di Indosiar. Lebih lanjut, Lesti Kejora masuk pada 2 nominasi, yaitu kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dan kategori penyanyi dangdut wanita terpopuler. Mendengar informasi tersebut, salah satu wartawan Ruang Selebritis menemui Lesti di kediamannya dan menanyakan terkait terpilihnya pada 2 nominasi terbaik. Kami mendapatkan info bahwa pada acara IDA 2021, Lesti terpilih pada 2 nominasi. Terkait hal tersebut, apa yang Anda rasakan? Tanya salah satu wartawan. Mendengar pertanyaan tersebut, sontak Lesti Kejora menjawab. Pemirsa, bersama channel Auto Rumpi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share video ini, dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris Lesti Kejora dan Rizky Billar. Alhamdulillah, tentunya saya pribadi bersyukur bisa masuk pada 2 nominasi yang diadakan oleh Indosiar pada acara IDA 2021. Terlebih kepada kedua orang tua, saya yang terus mensupport dan mendoakan sampai saya berada pada tahap ini. Terima kasih juga kepada suamiku tercinta atas bimbingannya. Tak lupa juga kepada seluruh fans Lesti Lovers, Leslar Lovers, dan semua fans tanpa terkecuali. Ungkap Lesti pada hari Rabu, 1 Desember 2021. Tak hanya sampai di situ, masih ada satu pertanyaan lagi untuk Lesti saat diwawancarai. Apa harapan Dedek kepada seluruh fans? Tambah salah satu wartawan. Saya berharap kepada seluruh fans Lesti Lovers dan Leslar Lovers untuk terus mendukung dan memvote supaya bisa meraih salah satu penghargaan dari IDA 2021 nanti. Terang Lesti. Indonesian Dangdut Awards 2021 atau IDA 2021 akan dimeriahkan antara lain oleh Rita Sugiarto, Evi Tamala, Inul Daratista, Via Valen, Happy Asmara, Dabor Gang, dan masih banyak lagi artis lainnya. Acara ini dipandu Ramzi, Irfan, Gilang, Ruben, Rara, dan Jirayu. Dalam jadwal TV Indosiar, selain menyuguhkan acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2021, beberapa program TV di Indosiar menghadirkan infotainment, musik, dan informasi aktual seperti berita.
penganugerahan musik dangdut yang penuh dengan bintang tanah air, dan kemegahan panggung yang mencengangkan mata pemirsa setia Indosiar. Dukung insan dangdut terbaik di Indonesian Dangdut Awards 2021. Inilah nominasi Indonesian Dangdut Awards 2021. A. Kategori penyanyi dangdut solo pria terpopuler. B. Kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. C. Kategori penyanyi dangdut pendatang baru pria terpopuler. D. Kategori penyanyi dangdut pendatang baru wanita terpopuler. E. Kategori duo, grup, kolaborasi dangdut terpopuler. F. Kategori lagu dangdut terpopuler. G. Kategori lagu daerah terpopuler. H. Kategori musik video dangdut terpopuler. I. Kategori musik video daerah terpopuler. Polling ditutup Rabu 1 Desember 2021 pukul 15.00 WIB. Bagi pemirsa yang belum tahu cara mendukung jagoannya di IDA 2021, begini caranya. Mekanisme voting Indonesian Dangdut Awards 2021. Voting video. 1. Download aplikasi video versi terbaru di Play Store dalam kurung Android atau App Store dalam kurung iOS. 2. Login dengan akun video dan jangan lupa verifikasi akun video menggunakan alamat email atau nomor ponsel yang masih aktif. 3. Pilih menu lainnya pada aplikasi video, lalu klik icon Games. 4. Pilih voting Indonesian Dangdut Awards 2021 yang kamu inginkan. 5. Klik mulai, lalu vote salah satu peserta favoritmu di setiap grupnya. 6. Apabila kamu pelanggan video premier, maka kamu bisa vote sampai 5 kali setiap 15 menit. Dan jika kamu bukan pelanggan video premier, maka kamu hanya bisa vote sebanyak 1 kali setiap 15 menit. Jika kamu ingin berlangganan video premier, kamu bisa pilih langganan dan pembelian pada menu lainnya dan klik berlangganan premier. Delapan, ingat, satu user ID video bisa vote lebih dari satu nominasi yang sama dalam satu kloter. Mekanisme voting Indonesian Dangdut Awards 2021. Voting SMS. Format vote SMS. IDA, spasi, kode nominasi. Kirim ke 97288. Tarif Rp2.200 per SMS. Contoh SMS, IDA A1 kirim ke 97288.